Selamat pagi, sekarang saya berada di Gedung Putra Bunyamin Banjarmasin. Sekarang mempertandingkan nomor tunggal putra di kejuaraan bulu tangkis Putra Bunyamin Indosat Cup 2021. Kejuaraan ini total mempertandingkan 16 kategori yang kebanyakan merupakan pemain junior, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan para pebulu tangkis muda Banua untuk beruji coba di kompetisi. Wajar ini diikuti oleh para pebulu tangkis muda di 11 klub yang ada di Banjarmasin. Kejuaraan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 24 hingga 26 Desember 2021. Berlangsung di Gedung Bulu Tangkis Komplek Bunyamin Residence. Setiap klub dibebaskan untuk mengirim berapapun untuk mengikuti kejuaraan ini. Total ada 11 klub yang berpartisipasi di kejuaraan bulu tangkis Putra Bunyamin Indosat Cup 2021. Dengan adanya ajang ini diharapkan dapat memunculkan bibit-bibit bulu tangkis muda Banua yang berpotensi untuk membawa Kalsel berprestasi di ajang berikutnya. Sekian laporan saya hari ini, langsung dari Gedung Bulu Tangkis Putra Bunyamin Banjarmasin. Terima kasih.